Saya menjadi cemas dan cuba mengubah pandangan ke arah lain. Batang leher terasa keras dan tegang. Tidak boleh digerakkan ke mana-mana. Cuma boleh memandang ke hadapan sahaja. Saya membacakan beberapa potongan ayat Quran penghalau syaitan dan iblis. Ternyata, pembacaan saya ini tak teratur dan sering mengalami kesilapan. Dalam keadaan yang gamat itu, saya terus menjerit dengan sekuat hati. Tolong! Sebaik saja saya berhenti menjerit, nafas menjadi sesak dan badan terus menggeletar tanpa sebab. Tolong! Jeritan saya kali ini lebih kuat dan keras. Saya kira boleh didengari hinggalah ke hujung kampung. Malah orang pekak pun boleh mendengarnya. Apatah lagi Datuk. Malangnya, Datuk yang saya harapkan pertolongannya itu tidak pun kunjung datang. Saya pun menjerit lagi untuk yang kali ketiga. Tolong saya. Sebaik saja saya selesai menjerit. Bahu saya ini dipaut dari arah sebelah kanan. Saya segera menoleh ke situ. Kenapa ni Tamar? Datuk keheranan. Dia renung ke hadapan belakang dan kiri kanan. Datuk kerutkan dahi sambil mengarahkan sepasang biji matanya ke bumi. Saya yang kepenatan terus menarik dan melepaskan nafas perlahan-lahan. Tadi ada makhluk ganjil kacau saya tu. Aku ni ada dekat dengan kamu. Sebaik saja kamu tu berhenti menjerit yang kali kedua. Tapi aku ni tak nampak apa-apa pun. Dalam keninginan dini hari itu, saya lihat Datuk tersenyum. Makhluk tinggi di hadapan saya sudah pun gaib entah ke mana. Suara lolongan anjing liar dan burung hantu masih lagi kedengaran sayup-sayup. Begitu juga dengan suara burung tukang. Sekarang ni kamu keluarkan koja tu daripada dalam lubang. Selesaikan semua kerja ni sebelum fajar. Sambil meraba kening kirinya, Datuk mengeluarkan perintah untuk saya. Berat kerjanya ni tu. Buatlah sekarang. Janganlah banyak cakap. Herdik Datuk keras. Saya terdiam. Saya pun mengambil masa kira-kira setengah jam untuk mengeluarkan hoja lisut dari lubang. Saya bersihkan pasir yang melekat di tubuhnya. Keadaan hoja lisut memang tidak bermaya. Mengikut apa sahaja yang kami lakukan terhadap dirinya. Dari bahagian leher hinggalah ke bawah tubuhnya nampak putih pucat. Dari leher ke muka pula nampak merah menyala. Koja lisut dibaringkan di atas pasir. Datuk membuka cawat yang membalut bahagian kemaluannya, iaitu masa ditanam di dalam tanah. Tubuhnya itu tidak memakai pakaian kecuali di bahagian kemaluannya sahaja. Dan ianya dibuat daripada seludang kelapa. Datuk gantikan cawat seludang kelapa itu dengan cawat pucuk pisang. Masa Datuk menguruskan semuanya itu, saya renung ke arah lain. Malu rasanya melihat bahagian sulit koja lisut. Cawat itu Datuk ikatkan dengan tali yang dibuat daripada batang pisang. Sekarang ni, tolong usung koja tu ke lubuk buaya. Tok, betul ke ni? Betul ke ni Tok, betul ke ni? Habis tu, kamu fikir aku ni nak bergurau ke? Sini, tolong aku. Saya segera berdiri di bahagian kaki koja lisut, lalu mengangkat kakinya dan Datuk mengangkat bahagian kepala. Koja lisut kami usung ke usungan. Waktu meranduk air sungai, terasa sejuk ke seluruh tubuh. Saya terus menggigil. Hampir sahaja kaki koja lisut ini terlepas dari pegangan saya. Pegang kuat-kuat. Herdik Datuk. Maafkan saya tu. Bila air dah paras ketiak kamu, serahkan koja tu pada aku seorang. Kamu tu baliklah ke tepi. Masa kamu ke tepi, mesti jalan mengundur. Jangan kamu palingkan muka kamu tu ke mana-mana. Baik tu. Air sungai terus diharungi menuju ke lubuk. Bila air sungai sudah mencapai paras ketiak, saya segera ke tepi dan Datuk memikul sekujur tubuh koja lisut seorang diri. Datuk mara ke lubuk setapak demi setapak. Akhirnya, Datuk tenggelam. Tetapi tubuh koja lisut masih lagi dapat saya lihat dari tepian. Kemudian tubuh koja lisut ini terus gaib. Dan secara mendadak, buaya keluar dari sarang lalu melompat ke atas pasir dan terkapar di situ. Datuk dan koja lisut yang tenggelam di lubuk buaya masih lagi belum timbul.
Di bawah cahaya bulan yang samar-samar itu, saya lihat air di permukaan lubuk berpusing dan berpugat liar. Berputar ligat. Ya. Buaya yang berada di atas pasir tidak bergerak langsung, seolah-olah tidak bernyawa. Allahu Akbar. Pasti itu suara Datuk. Saya tumpukan perhatian kepada air di permukaan lubuk buaya. Tidak nampak batang tubuh Datuk di situ, tetapi saya dapat mengesan sesuatu yang aneh di permukaan lubuk. Dalam samar-samar, saya seperti terpandangkan kepala manusia tenggelam timbul di situ. Allahu Akbar. Terdengar lagi suara Datuk. Serentak dengan itu, saya lihat Datuk melonjak dari dalam air setinggi 10 kaki. Datuk melayang-layang di udara sejenak dan akhirnya jatuh di sisi buaya yang tersadai di pasir. Tok. Datuk mengeliat dan terus bangun. Kau tak apa-apa ke, Tamak? Tak ada apa-apa, Tok. Tak ada apa-apa. Terdengar bunyi gelombang air yang amat kuat. Saya segera merenung ke arah lubuk. Air di situ bergolong-golong seperti ombak di laut, macam ada sesuatu tenaga gaib yang membuatkan air di kawasan lubuk itu menjadi demikian. Air permukaan lubuk terus memancut tinggi melepasi pohon-pohon yang terdapat di bibir sungai. Pancutan air itu sebesar batang kelapa. Dalam pancutan air itu, saya ternampak lembaga manusia. Syukurlah. Mata Datuk menyorot pergerakan lembaga itu. Siapa tu, Tok? Itulah Khoja Lisut. Jawab Datuk, dan pancutan air dari lubuk segera berhenti. Tubuh Khoja Lisut yang melayang di udara akhirnya jatuh betul-betul di hujung ekor buaya. Datuk segera mendekati Khoja Lisut. Tiga kali dahi Khoja Lisut ditepuknya dan Khoja Lisut terus terbatuk. Dia sedar dari pingsan. Di mana saya ni? Tanya Khoja Lisut. Kalau kamu nak tahu di mana kamu berada, kamu tengoklah apa yang ada di depan kamu. Tutur Datuk. Dan Khoja Lisut melakukan apa yang Datuk suruh. Buaya. Pekik Khoja Lisut. Ya, buaya. Kamu ni ada dekat sarang buaya. Datuk segera memegang ekor buaya lalu diletakkan ke dada Khoja Lisut. Perbuatan itu dilakukannya 3 kali berturut-turut. Kemudiannya, Khoja Lisut diseret ke dalam sungai kembali lalu dimandikan. Bila sudah dimandikan, Khoja Lisut tidak diizinkan untuk memijak tanah. Datuk terpaksa memikulnya. Saya ni tak tahan sejuk macam ni. Rayu Khoja Lisut yang berada di atas bahu Datuk. Datuk terus membisu dan melangkah mendekati sang buaya yang kaku. Sudah sampai masanya kamu balik ke sarang. Malam esok kamu aku pinjam lagi. Tutur Datuk kepada sang buaya sambil menghentakkan tumitnya 3 kali berturut-turut atas pasir. Sebaik saja Datuk berhenti menghentakkan tumit kakinya, sang buaya terus bergerak dan membuka mulutnya. Terima kasih, ya. Esok sama lusa aku pinjam sarang kamu lagi. Datuk meluahkan hasrat hatinya kepada sang buaya. Perlahan-lahan sang buaya katupkan kembali mulutnya, memusingkan badannya dengan menghalakan muncung ke sungai. Sang buaya pun merangkak ke sungai dan terus menuju ke sarangnya. Saya dan Datuk segera beredar dari tebing sungai. Kami menuju ke pondok pisang sesikat. Cuma saya sahaja yang masuk ke pondok pisang sesikat. Datuk pula berada di luar memasukkan sekujur tubuh Khoja Lisut ke dalam pasir dan akhirnya ditimbus separas dengan leher. Datuk masuk ke pondok. Sementara menanti waktu subuh tiba, Datuk membuat ramuan perubatan tradisional dari dedaun kayu. Semuanya dimanfaatkan untuk menyembuhkan penyakit yang dideritai oleh Khoja Lisut. Waktu subuh yang dinanti-nantikan pun tiba. Saya dan Datuk bergegas turun ke sungai mengambil wuduk. Kami solat bersama-sama. Sementara menantikan matahari muncul di kaki langit, Datuk terus membacakan Al-Quran dan saya disuruh membacakan surah Yasin. Sebaik saja matahari muncul di kaki langit, Datuk menyuruh saya menutup kepala Khoja Lisut dengan dedaun kering yang jatuh dalam keadaan yang terlentang. Memang sukar memungut ataupun mencari dedaun kering yang terlentang. Namun walaupun sukar, tugas itu dapat saya laksanakan dengan sempurna. Bila matahari tinggi separas kepala dara, dedaun kering atas kepala Khoja Lisut saya pungut dan dibuang pula ke sungai.
Dalam tempoh sehari semalam menemani Datuk mengubati Gocha Lisut, sungguhlah perit dan menyesakan. Dan tidak dinafikan yang saya memperolehi pengalaman yang amat berharga. Dan sesungguhnya, pengalaman begitu tidak akan dapat dilalui oleh generasi yang terkemudian daripada saya. Pada malam kedua, saya mengambil keputusan tidak mahu menyertai Datuk lagi. Namun tidak saya duga, permintaan saya itu diperkenankan oleh Datuk dengan satu syarat. Pada mulanya saya keberatan menerima syarat itu, namun setelah difikir semasa-masanya, syarat itu pun saya tetap terima. Saya ini diminta menemui Datuk waktu zuhur, asar dan maghrib. Dalam waktu yang disebutkan itu, saya ini mesti berjemaah dengannya di samping membawa makanan dari rumah ke pondok pisang sesikat. Dalam menyusun jadual yang menguntungkan dirinya, ternyata Datuk bertindak bijak yang secara tidak langsung mengikat diri saya supaya patuh dengan perintahnya. Perkara itu dapat saya kesan bila Datuk menyuruh saya membawa makanan tengah hari, 15 minit sebelum waktu zuhur. Begitu juga dengan minuman petang, saya ini mesti berada di pondok pisang sesikat 15 minit sebelum waktu maghrib. Makanan ini mestilah berada di sisinya. Biasanya, selepas menunaikan solat zuhur dan asar, kami akan makan bersama. Tetapi selepas menunaikan fardu maghrib, perkara itu tidak dilakukan. Datuk akan makan malam agak lewat. Paling cepat pun pukul 10. Itu pun setelah semua makanannya dipanaskan. Dan saya, selepas menunaikan fardu maghrib bersama, saya angkatlah kaki meninggalkan pondok pisang sesikat. Sesungguhnya, saya dengan rela hati melakukan semuanya itu, asalkan saya jangan disuruh menemani Datuk sepanjang malam. Pengalaman hari pertama dan malam kedua memberikan pengalaman yang amat mengerikan. Saya ni tak ingin nak mengulangi apa yang telah saya lalui. Pada petang itu, petang ketujuh, saya mengunjungi Datuk. Setelah menunaikan sembahyang asar, kami menikmati minuman petang di luar pondok pisang sesikat. Ada ketikanya saya merenung ke arah Gocha Lisut yang terbenam dalam pasir separas leher. Gocha Lisut tersenyum ke arah saya dan keadaannya sudah pun banyak berubah. Dia kelihatan segar dan kepalanya tidak lagi terkulai atas pasir. "Tamar, bawakanlah kopi ke sini." Pertama kali saya dengar Gocha Lisut mengajukan permintaan, muka Datuk segera saya lihat. "Boleh bagi dia minum ke tu?" "Boleh." Saya segera tuangkan air kopi ke cawan. Saya pun atur langkah menuju ke arah Gocha Lisut. Air kopi yang saya arahkan ke mulutnya, baru dua teguk menelan kopi, Gocha Lisut tersedak dan terus muntah darah. "Cukup, Tamar. Cukup. Cukup," jerit Datuk sambil berlari ke arah saya. Di tangan kirinya terselit sehelai daun buluh kering. Saya tergamam dengan tindakan Datuk itu. Sebaik sahaja mendekati Gocha Lisut, Datuk segera melekapkan daun buluh kering ke pangkal leher Gocha Lisut dan Gocha Lisut pun berhenti muntah darah. Datuk urut bahagian belakang leher Gocha Lisut beberapa kali. "Macam mana rasanya?" Datuk tujukan pertanyaan untuk Gocha Lisut. Saya menggigit bibir dalam rasa cemas yang berlarutan di dalam hati. "Bagaimana Gocha?" ulang Datuk lagi. "Tadi, masa muntah, dada saya rasa panas macam ada api di dalamnya. Sekarang ni apa rasanya?" desak Datuk. "Terasa lega, nafas pun senang." Datuk garuk pangkal dagu beberapa kali. "Buat sementara waktu ni, kamu tu jangan minum kopi dulu," sambung Datuk. "Baiklah. Tapi bila saya boleh keluar dari sini?" "Sabarlah Gocha, sabar. Masanya akan sampai." Saya lihat kelopak mata Gocha Lisut terkebil-kebil mendengarkan kata-kata yang Datuk luahkan. Datuk mengajak saya kembali ke pondok pisang sesikat. Saya menduga sebaik saja sampai ke kawasan pondok, dia akan menyuruh saya pulang. Apa yang saya fikirkan tidak menjadi kenyataan. Datuk suruh saya duduk di sisinya. Saya tidak keberatan melakukan semuanya itu, asalkan saya tidak dipaksa menemaninya sepanjang malam dan hari. Pengalaman hari dan malam pertama menemani Datuk memberikan pengalaman yang amat mengerikan. Sesungguhnya, saya tidak ingin mengulangi semuanya itu. "Kamu jangan ke mana-mana, Tamar."
Balik. Saya nak balik tu. Tak boleh. Kamu tu mesti bersama dengan aku, Tamar. Saya menarik nafas panjang. Ungkapan dari Datuk itu menimbulkan bermacam-macam tafsiran dalam tempurung kepala saya. Ternyata saya sudah masuk ke dalam perangkap Datuk. Dalam perkiraan saya, waktu 7 hari yang ditetapkan oleh Datuk untuk merawat Khoja Lisut sudah pun cukup tempohnya. Tidak ada apa-apa pertolongan yang diperlukannya daripada saya lagi. Jadi, kenapa Datuk harus menghalang saya? Barangkali dia mahu memberikan tugas baru pada saya. Timbul pertanyaan dalam hati dan keresahan mula menghantui diri.